Gak tahu hati orang, tapi aku sih berharap masih banyak tangan-tangan Allah yang bisa tolong aku, bisa aku konser nanti, entah itu di Malaysia, entah itu di mana aja. Kan kita nggak ngerti ya, namanya hati orang tuh kadang-kala ingin menjegal seseorang supaya nggak tampil, supaya nggak disukai, akhirnya mereka menjegal yang begini, yang begitu. Tapi kita tetap harus positif vibe aja, karena rezeki itu ada aja, dari arah mana saja. Sama, jadi intinya aku gak mau pusingin orang-orang yang sirik sama aku. Aku gak mau pusingin mereka yang benci sama aku. Aku sekarang lebih ke bagaimana caranya supaya aku sehat. Aku minum kolagen, nutrisi kulitnya kan supaya kulitnya bagus. Mbak Dewi mukanya kincong, alhamdulillah. Giniin. Iya kan kemarin aku udah ini. Agak gak bisa ya gini. Udah jualan tas branded Mami masih sayang Mbak Tasya. Masih Mbak Tasya. Mukena juga, baju-baju juga gitu. Iya sayang Mbak, siapa tuh aku mau jawab tadi itu ada Mbak Fitri. Akan indah pada waktunya seperti lagu Kakak. Amin. Amin. Ya, pokoknya intinya kalau Allah itu mau kasih rezeki sama kita itu anytime sayang gitu. Okay. Ya. Si. Nah, tadi ada balik lagi yang tanya Mami DP jualan apa? Itu ada di etalase nomor 1. Etalase nomor 1 ya, etalase nomor 1 itu sekali lagi ditanya Mami DP rezeki jadi juri juga di Malaysia. Amin. Ya Allah, semoga amin. Amin, siapa tahu aku jadi juri di Malaysia. Kita kan enggak tahu ya kan. Bener enggak sih? Bener. Gitu. Gak ada sesuatu tuh gak ada yang tahu sayang. Betul. Gitu. Nah aku balik lagi ya, aku jualan lagi ya terkait tentang kolagen ini. Jadi nutrisi ini untuk kulit, buat kamu yang pengen kulitnya natural, pengen kulitnya sehat, nah minum Kulvita ini. Ya, betul. Minum Kulvita ini gak ada efek samping, terus juga gak membuat ketergantungan juga gitu. Burnai di Malaysia membuka pintu selebar-lebar jamu. Amin. Terima kasih sayang Malaysia. Gini darling. Okay. Terima kasih sayang Malaysia. Gigi, iya gigi kelinci. Kapan konser ke Malaysia? Amin. Doain. Doain ya. Blisten. Pak, gimana cara pagi sama malam? Ini bisa dikonsumsi pagi dan malam. Pakai air biasa bisa, pakai air es juga gedong bisa. Ini aman buat aslam kayaknya goyang-goyang. Oh iya goyang-goyang ya Mi. Bentar. Kita akalin dulu ya pemirsa sebentar. Nah, bismil dong. Sebentar, ada padat sebentar ya. Sebentar ya, Sai. Gini aja. Ah. Sebentar soalnya harus di iniin ya. Nah bisa nggak ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Malaysia. Halo Mami, emang udah cantik dari, tapi kan tetap aja walaupun kita udah cantik dari sononya, bohong banget kalau misalkan aku nggak minum vitamin, nggak menutrisi dari dalam. Kan aku tetap harus menutrisi dari dalam. Busui boleh Mbak, maaf, busui boleh minum. Terus kemudian buat bumil juga boleh minum, promil juga boleh minum. Ini sudah aman karena ini suplemen nutrisi ya. Jadi kalau misalkan ditanya ada efek samping, ini nggak ada efek sampingnya. Tuh. Ini nggak membuat ketergantungan. Jadi kamu minum jangka panjang boleh, kamu minum terus kemudian kamu berhenti juga boleh. Kulit kamu nggak akan berubah dari awal gitu. Itu seduhnya pakai air dingin apa air hangat? Air biasa, biasa atau air dingin sayang? Itu boleh. Boleh. Halo Mbak Nasti. Mbak Nasti. Namanya Mbak Nasti. Dah keriput. Nah, dah keriput alhamdulillah berkat Kulvita mengurangi keriput. Ya sayang, ya. Kalau misalkan dah keriput, ada yang lebih tua dari aku enggak keriput-keriput loh. Ada. Ada. Kulitnya tetap sehat karena memang ternutrisi dari dalam. Wow. Gitu. Karena memang kan kalau misalkan kayak kita ini bohong banget kalau misalkan kita itu nggak minum vitamin. Karena kebutuhan kita sehari-hari kita tetap membutuhkan kolagen. Orang semakin usia
semakin usia itu kan kolagen berkurang. Jadi kita tetap membutuhkan kolagen. Jadi ini membantu kulit kita jadi sehat. Rambut gue gak ngerti deh, kadang ada orang yang ngamuk-ngamuk di live gue. Banyak aku cinta kamu, makasih sayang. Aku gak ngerti deh sama orang-orang yang ngamuk-ngamuk sama aku. Yang ngamuk-ngamuk sama gue, yang tiba-tiba ngatain gue. Aku nggak tahu kamu kenapa. Aku cuma berharap kamu dikasih sehat sama Allah, amin. Bisa menutrisi kulit kamu, amin. Ya kan? Jadi kalau kamu marah-marah, nanti kulit kamu nggak sehat sayang, ya sayang. Sabarlah dengar. Muncul. Halo Mas Anca, ya belanja sama aku ya Mas Anca. Di situ ada keranjang kuningnya, bukannya sehari 5.000 kalori kalau kolagen mami. Nah, ada. Itu kalau misalkan kamu tanya. Kamu harus konsultasi ke dokter ahli gizi untuk mengetahui berapa kolagen yang kamu butuhkan dalam diri dalam sehari-hari, karena setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau aku pribadi, aku kan minumnya vitamin Kulvita kolagen ini. Jadi kalau kolagen ini mengandung 500 mg viskolagen dan juga 100 mg vitamin C. Jadi cara minumnya satu kali sehari itu sehari itu dua kali dikonsumsi pagi dan malam. Pakai air Pak berapa? Aku etalase nomor 2 itu yang nomor 1 ini udah habis. Etalase dia tuh habis ya? Iya. Ya, udah habis etalase nomor berapa yang habis? Enggak sekali kok. Buat ada. Mas Rido, ada. Buat cowok boleh, Mas. Ini buat cewek dan juga buat cowok Mas. Dua dan tiga. Oh, oke. Okay. Buat Mbak Susi, iya sayang karena kan kulit kita sehat ternutrisi. Iya, Mas Anca terima kasih udah cinta sama aku. Kalau cinta sama aku jangan lupa belanja dong. Karena ini kan ini buat cewek sama buat cowok. Rasanya itu kayak rasanya segar sayang. Makanya aku bilang ini tidak ketergantungan. Kamu try dulu, tidak membuat ketergantungan. Kamu minum jangka panjang juga boleh. Kamu minum terus berhenti juga boleh. Aku bentar lagi 6:30 aku berhenti ya. Aku soalnya persiapan buat sholat maghrib. Enggak, maksudnya istirahat dulu. Soalnya persiapan maghrib. Betul, nanti sambung lagi ya Mi. Nanti abis, ntar 10 menit lagi. Oke. Iya. Oh. Sayang ini buat Bumil bisa, buat Busui bisa, buat Promil bisa. Ini pokoknya aman sayang. Ini suplemen nutrisi untuk kulit gitu. Ke Padang kapan? Amin. Mudah-mudahan aku bisa ke Padang, amin. Ya. Bisa nyanyi di Padang lagi. Buat yang aku cinta kamu, kamu juga cantik pastinya karena kamu orang baik, karena positif komennya di sini. Kapan mami tuanya? Sekarang umur aku udah 38. Nanti Desember 38. Jadi kalau ditanya kapan tuanya, jiwaku muda karena aku minum kolagen. Buat Mbak Dewi Hana ini aman buat Aslam ya sayang. Bunda untuk cowok bisa, buat cowok bisa, buat cewek bisa. Aku oke, sekali lagi ya, aku kasih tahu ya bahwa ini tuh kolagen untuk menutrisi kulit. Jadi buat kamu pingin kulitnya itu natural, pingin kulitnya itu sehat dari dalam. Ini aman buat siapa aja, ini aman untuk usia 12 tahun ke atas sampai akhir hayat ya. Terus ini buat Bumil, buat Busui, ini aman. Ini suplemen ini itu menutrisi kulit kita banget. Jadi ini sudah BPOM, ini sudah halal, ini sudah tercover asuransi Sinarmas. Etalase nomor 2. Etalase nomor 2 isi berapa? Isi 3 tub. Isi 3 tub. Harganya di 99K aja sayang nih. Kamu ambil sekarang karena ini harganya bisa berubah, check out sekarang. Kalau kamu beli di tempat lain mohon maaf, akun aku aja banyak yang malsuin ya. Apalagi produk Kulvita banyak banget yang memalsukan. Dan tapi kalau produk nya aku ini insyaallah ya, insyaallah asli. Jadi kalau kamu beli check out sekarang, kita langsung kirim sekarang, COD juga bisa, transfer bank dan semua e-wallet kita juga bisa. Aku ya gitu sayang ya. Boleh nanti pas kalau pas lagi gajian juga boleh, pasti punya tabungan kan Mbak.
biar suami-suami kita nggak kemana-mana. Kan kulit kita mesti sehat. Orang semakin setiap kesini itu kan kulit kita itu membutuhkan kolagen gitu ya. Jadi gimana sih kalau kita itu makin sehat kulitnya, ternutrisi kulitnya dari dalam, suami kita jadi senang, kekasih kita jadi senang gitu. Pokoknya kalau untuk perawatan jangan hitung-hitungan lah, saran aku gitu. Mas Paro, aku main, bukan nggak mau main sinetron. Kalau main sinetron itu waktunya gitu loh. Kalau waktunya cuma 3 jam mungkin boleh. Waktunya 4 jam itu mungkin boleh. Aku main sinetron, main film juga boleh. Karena kan aku masih dikontrak di salah satu program pagi-pagi ambiar di TransTV. Jadi aku nggak bisa kemana-mana. Belum lagi aku off air nyanyi. Kalau aku nggak off air nyanyi, mungkin aku bisa pagi-pagi ambiar dan main film. Tapi kan off air nyanyi itu menghasilkan dan menguntungkan banget gitu. Bisa jadi apa maksudnya itu sayang? Diemut atau diapain? Ah, ini cara minumnya ya, cara minumnya. Ini cara minumnya, diminum 1 hari 2 kali. Bisa diminum pagi dan malam pakai air biasa atau air dingin biar segar. Dan ini buat aslam aman. Dalamnya aku kasih lihat nih kayak gini. Iya Mbak Citra, alhamdulillah, makasih sayang Mbak Citra. Keranjang kuningnya nggak ada, mami ada sayang. Ada sayang. Nih, ya, nih keranjang kuningnya. Keranjang apa? Dalamnya seperti ini, warnanya ngeping-ngeping gitu, ya, warnanya ngeping-ngeping gitu. Ke Malaysia tadi ada yang tanya, ke Malaysia gimana? Ke Malaysia atau ke Singapura, ke Brunei, semuanya bisa-bisa aja kalau ada keranjangnya di situ. Rasanya seger banget. Aduh Allah, rasanya seger banget. Aku minum. Iya Mbak Afiliani, Mbak Afi ini bagus banget buat kulit, buat rambut, buat kuku, buat tulang. Kalau ada lagi sih, kalau buat tulang, buat gigi dari produk Kulvita ada. Pokoknya produk Kulvita ini semuanya memang untuk kesehatan, untuk kita kulitnya sehat, gigi kita sehat, rambut kita sehat, terus kemudian untuk apa namanya, menutrisi dari dalam. Mbak Sugar Banana, kalau satu botol Mbak Nana, aku gak mau kasih janji palsu, kayaknya gak mungkin deh Mbak Nana ngefek. Tapi gak, balik lagi ke diri masing-masing ya. Tapi kalau misalkan ngefek tuh 5, tuh pasti balik lagi gak ada produk Kulvita yang instan. Kalau kamu dijanjikan produk tersebut instan, itu berbahaya pastinya. Ya, pastinya berbahaya. Aku gak mau jualan yang gak amanah. Karena jujur, segala sesuatu itu butuh waktu, butuh proses. Jadi kalau misalkan ada yang bilang tiba-tiba langsung instan, next slide aja ya Beb ya. Gak bisa ya memang kalau pakai yang ini instan ya. Hah? Kulvita gak bisa kan yang instan ini? Gak ada instan-instanan sayang, gak ada. Langsung isi 3 botol, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Humairo. Ini bagus banget Mbak Humairo untuk menutrisi kulit dari dalam. Menutrisi kulit dari dalam, dari kulit kita jadi sehat. Ya, ini buat bumil bisa. Terus kemudian buat busui bisa. Aku enggak mau kalau misalkan ngasih produk ini bagus langsung instan. Itu enggak ada kayak gitu. Aku juga enggak mau kayak gitu. Iya, udah di itu. Udah di refill lagi, mami. Yang 4 tub. Yang 4 tub ini ya. Udah kita restock lagi. Nah, ini ya sayang, yang 4 tub ya. Saya juga jajal minuman, alhamdulillah. Mbak dicoba dulu ya, dicoba dulu, tapi Mbak harus konsisten. Jangan sampai Mbak enggak konsisten ya. Nih, seperti ini. Nah, sekali lagi kalau misalkan kalian bertanya tentang kesehatan pribadi, mami DP, aku ke dokter nih, bagaimana gini, aku soalnya konsumsi dari dokter. Nah, saran aku, kamu kalau misalkan ingin mengkonsumsi Kulvita kolagen, kamu tetap harus konsultasi sama dokter ya. Jadi kalau apalagi misalkan kamu punya kalau aku kan punya aslam, aku cocok gitu loh, dan enggak, dan aman gitu. Tapi bagi kamu yang merasa masih enggak yakin,
bu konsultasi sama dokter ya, karena itu penting. Kalau misalkan kamu ditanya ada efek samping, ini tidak ada efek samping, tidak membuat ketergantungan. Kamu minum jangka panjang boleh, jangka pendek pun Lilis Mutiara dia lihat aku nyanyi mimpi manis, jangka pendek juga boleh. Jadi misalkan nih tiba-tiba amit-amit ya, kamu nggak punya duit gitu kan, kamu nggak punya duit terus kamu aku berhenti dulu deh, aku nggak mau konsumsi kolagen, nggak apa-apa juga gitu sayang ya. Kapan main film horor lagi? Aku mau main film horor kalau lokasinya ada di Indonesia gitu. Kalau ada di Indonesia maksudnya di Jakarta gitu, nggak jauh-jauh. Karena kan pagi-pagi aku harus ke pagi-pagi Ambiar. Sedangkan kalau syuting film itu pasti callingan pagi banget, apalagi pemeran utama. Callingan pagi dan pulangnya juga pagi. Terus kemudian kita juga nggak tahu kondisi cuaca. Jadi nggak semudah yang dibayangkan gitu. Mbak Ciu, waktu itu iya sayang. Aku mau persiapan untuk sholat dulu. Ini udah 6:30. Nanti datang lagi, kita live lagi ya memang ya. Iya nanti insya Allah. Allah Akbar. Aku jualan kan, aku jualan iya. Tapi sholat jangan ditinggalin ya guys. Ini udah 6:30. Jadi aku sholat dulu, nanti insya Allah kalau misalkan habis isya atau mungkin habis maghrib, aku nanti bisa jualan lagi. Nanti aku kasih harga Ambiar lagi. Jangan lupa sholat. Jadi kalau udah sholat, air wudhu itu bagus juga buat aura. Jadi selain kamu minum vitamin, ditunjang kolagen, kamu juga jangan lupa sholat bagi yang muslim. Okay. Ya, bagi yang gak muslim ya jangan lupa beribadah. Itu aja sih doanya gue gak mau muluk-muluk. Kalau waktunya maghrib berhenti. Betul. Sholat dulu karena yang kasih rezeki itu Allah. Ya udah ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum buat Mbak Nasrin Dirina, Mas Akang Anime, terima kasih banyak. Aku gak bisa sapa Mas Anjar Gayo, terima kasih banyak. Mbak Feni, jangan lupa doain semua. Ya, Babi Parfum Pelalawan, Mbak Nois, nanti kita lanjut lagi ya sayang, kita ngobrol lagi. Buat semuanya pokoknya ya yang dari Riau.